Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk kepada pembahasan seni budaya selanjutnya, yaitu bab 5 tari kreasi. Diperhatikan ya, dan semoga mudah untuk dipahami. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan bahas mengenai tari kreasi. Dan di dalam pembahasan tari kreasi ini, kita akan bahas 3 poin ya. Poin yang pertama itu adalah pengertian tari kreasi, dan yang kedua itu jenis tari kreasi, dan yang ketiga adalah keunikan gerak tari kreasi. Kemudian sebelum kita masuk kepada pengertian tari kreasi, di sini kita harus tahu dulu ya sebenarnya apa sih tari itu ya. Jadi seni tari dalam perkembangannya terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman dan terkait dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat signifikan, tidak terputus satu sama lain, melainkan saling berkesinambungan. Tari kreasi baru memiliki kebebasan dalam penciptaan, yang dimana beberapa koreografernya itu memiliki inspirasi dari daerah-daerah lain, sehingga tarian tersebut sering disebut dengan tari kreasi baru. Nah, ketika kita sudah mengetahui pengertian dari tari, maka di sini kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari tari kreasi. Pada awalnya, tari kreasi itu merupakan pengembangan dari tari rakyat dan tari klasik. Jadi, tari kreasi baru itu muncul karena adanya paduan gerak dari berbagai daerah atau dengan masuknya gerakan tari dari negara lain. Dikembangkan dengan unsur tradisi yang ada dan diiringi musik yang bervariasi, sehingga menjadikan tari di Indonesia itu semakin beragam. Tari kreasi itu juga mempunyai bentuk mengekspresikan artistik yang bersifat individual dan lebih menekankan pada ekspresi dan estetika dari pertunjukannya. Maka dengan demikian, pengertian tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangan dari pola-pola tari yang sudah ada. Terbentuknya tari kreasi karena dipengaruhi oleh gaya tari daerah lain atau negara lain maupun hasil kreativitas penciptanya. Sebagai contoh dari tari kreasi itu, yang pertama itu ada tari gebiar trompong, yang kedua ada tari olek tambulilingan, dan yang ketiga tari manuk rawa dari Bali, kemudian yang keempat tari karonsih Jawa Tengah, dan yang kelima tari kipas, dan yang keenam tari mainang pulau kampu dari Sumatera. Kemudian sekarang kita masuk kepada bagian B, yaitu jenis tari kreasi. Tari kreasi memiliki keragaman dan keunikan yang tentu berbeda dengan kawasan Asia. Perkembangan seni termasuk seni tari terjadi secara alami dan sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, muncul keragaman seni tari baik di Nusantara maupun di luar Nusantara ataupun mancanegara. Adapun jenis tari kreasi itu dapat digolongkan beberapa bagian, yaitu ada dua. Yang pertama adalah tari kreasi berpolakan tradisi. Tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, musik atau karawitan, tata busana dan rias, maupun tata teknik pentasnya, tanpa menghilangkan esensi tradisinya. Kemudian, salah satu contoh dari tari kreasi baru itu yaitu tari Nandak Gojek dari Betawi yang ditarikan oleh siswi SMK Negeri di Jakarta jurusan seni tari, yang dimana tarian ini diciptakan pada tahun 2014 oleh siswi SMK dengan bimbingan guru kesenian, dan tarian ini berangkat dari pengembangan gerak tari topeng Betawi dengan iringan musik gamelan, topeng, dan properti tari yaitu payung. Untuk lebih jelas bisa dilihat ya, dari gambar di atas itu adalah salah satu contoh tari kreasi yang diciptakan oleh salah satu sekolah SMK Negeri di Jakarta, yaitu nama tarinya itu adalah tari Nandak Gojek dari Betawi. Sekarang kita masuk ke jenis tari yang kedua, yaitu tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi. Tari kreasi yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal koreografi, musik, rias, dan busana, maupun tata teknik pentasnya. Salah satu tari kreasi baru non-tradisi yaitu tari kontemporer. Bisa kalian lihat pada gambar di samping, itu adalah salah satu contoh tari kreasi yang dia itu adalah non-tradisi ya, dan itu adalah kreasi baru yang bisa juga dijadikan sebagai jenis tari kreasi. Jadi jenis tari kreasi yang kedua ini, walaupun dia itu
tidak sesuai dengan pola-pola tradisi, itu adalah dikatakan sebagai jenis tari kreasi yang dinamakan dengan tari kreasi baru non-tradisi. Sekarang kita masuk kepada bagian ketiga, yaitu keunikan gerak tari kreasi. Tari kreasi mengalami perkembangan dari pola-pola tarian Nusantara yang telah ada. Susunan tari kreasi tidak terikat pada pola gerak dan aturan yang baku. Koreografi dan teknik gerak tari kreasi dapat menyesuaikan pada keadaan yang saat ini sedang tren. Dan yang pertama itu adalah yang namanya tari gegot, yang dimana tari gegot ini merupakan tari Betawi yang diciptakan oleh Entong Sukirman dan Kartini Kisam pada tahun 1976, yang dimana ini merupakan tarian yang menggambarkan kehidupan para remaja putri Betawi yang sedang bersenda gurau dalam menjalankan masa remajanya, canda dan tawa yang mewarnai kehidupannya. Kemudian, ide garapan ini berangkat dari karakter Topeng, Panci, dan Jingga, di mana dua karakter tersebut mewakili kehidupan keseharian manusia dari dua karakter tersebut, sehingga dapat disimpulkan menjadi bentuk tari pergaulan dan gerak canda dapat diartikan sebagai kebersamaan. Iringan tari gegot adalah musik topeng Betawi, yaitu kendang, gong, kempul, kenong tiga, kenceng, kecrek, serta rebab, yang dimana tari sebagai pemungkas. Adapun contoh tari gegot itu bisa kalian lihat ya pada gambar di samping. Itu adalah salah satu contoh dari tari gegot. Sekarang kita masuk kepada keunikan yang kedua, yaitu keunikan dari gerak tari ronggeng blantek. Tari ronggeng blantek diciptakan pada tahun 1985 oleh Wiwik Widyastuti. Tari ronggeng blantek itu merupakan tari kreasi baru yang diangkat dari teater Betawi, yaitu topeng blantek, di mana dalam memulai sebuah pertunjukan, topeng biasanya sebagai pembuka di awal dengan sebuah pertunjukan tari yang disebut ronggeng blantek. Sehingga dalam perkembangannya, tarian ini menjadi tarian lepas dan banyak diminati oleh masyarakat sebagai tari bentuk dan pertunjukan pada acara dalam penyambutan tamu. Jadi ternyata tari ronggeng blantek ini banyak sekali ya diminati oleh masyarakat, yang dimana dipertunjukkan dalam sebuah acara seperti penyambutan tamu ya. Adapun tari ronggeng blantek bisa ya dilihat seperti gambar. Jadi itu adalah salah satu contoh keunikan gerak dari tari kreasi, yang dimana namanya adalah tari ronggeng blantek, yang sangat familiar dan sangat diminati oleh masyarakat untuk dilakukan dalam acara penyambutan tamu. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu tari Loliana. Tari Loliana adalah tari kreasi yang berasal dari Maluku. Pertunjukan tari Loliana berdasarkan pada tradisi masyarakat Kepulauan Teonila Serua. Tari Loliana berasal dari upacara panen lola, sehingga disebut tari panen lola. Tari Loliana ini berasal dari kata lola, yaitu pekerjaan mengumpulkan hasil laut. Proses panen lola diawali dengan pesta rakyat mengelilingi api unggun dari malam hingga subuh. Dilanjutkan dengan syukuran dan doa kepada Yang Maha Kuasa demi keberhasilan panen yang akan dilaksanakan. Adapun gambar dari tari Loliana bisa kalian lihat ya pada gambar di samping. Itu adalah salah satu contoh dari gambar tari Loliana. Adapun tari yang keempat adalah tari Saman. Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adatnya, yang dimana syair dalam tarian Saman menggunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun gambar mengenai tari Saman bisa dilihat ya pada gambar tersebut. Itu adalah tari Saman yang bisa diaplikasikan dalam adat ketika dalam pembukaan suatu acara adat oleh orang suku Gayo. Dan untuk tugasnya, kalian kerjakan soal yang ibu berikan. Demikian yang bisa ibu sampaikan, lebih kurang mohon maaf
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.